Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya sudah berada di stasiun Sidoarjo. Ini kurang lebih sudah pukul 4:30 pagi ya, sudah subuh. Saya akan naik kereta api lokal KRD atau kereta api komuter dari stasiun Sidoarjo ini menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Jadi kereta api lokal yang akan saya naiki ini memiliki nomor perjalanan 7126 ya. Dari stasiun Sidoarjo tujuan akhir stasiun Indro. Tapi saya akan turun di stasiun Surabaya Gubeng saja. Oke, mari kita masuk ke dalam stasiun dan naik ke dalam keretanya. Oke semuanya, sekarang saya sudah masuk di dalam stasiun Sidoarjo dan kita akan masuk ke dalam rangkaian keretanya. Kereta api komuter ini akan berangkat pada pukul 5 lebih 25 menit atau kurang lebih 5:30 ya. 5:30 pagi dari stasiun Sidoarjo ini. Ini tempat duduknya bebas ya. Jadi kita bebas milih mau di mana aja sesuka hati kita. Mari kita masuk ke dalam kereta apinya ya. Ini dia apa namanya? Kereta api komuter dari stasiun Surabaya Pasar Turi Sidoarjo Indro PP. Kereta api komuter atau KA lokal KRD berangkat dari stasiun Sidoarjo. Api komuter kini telah sampai di stasiun Gedangan. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Waru. Kita akan tunggu keberangkatan kereta api komuter ini dari stasiun Gedangan. Kereta api komuter atau kereta api lokal KRD kini telah sampai di stasiun Waru dan kereta api komuter ini tunggu bersilang kereta api Probowangi dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Ketapang. Mari kita nantikan kereta api Probowangi dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Ketapang.
Api Probowangi dari Stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir Stasiun Ketapang tiba di jalur 1 Stasiun Waru. Kereta api Probowangi diberangkatkan terlebih dahulu dari Stasiun Waru. Kereta api Probowangi sudah berangkat dari Stasiun Waru. Komuter atau kereta api lokal KRD ini telah sampai di Stasiun Wonokromo. Di Stasiun Wonokromo ini ada percabangan ya. Percabangannya ada di sana. Jika kita ke arah kanan maka akan menuju ke arah Kertosono, Jogja dan seterusnya. Sedangkan jika ke arah kiri tadi yang dilewati oleh kereta api komuter ini yaitu menuju ke arah Sidoarjo, Bangil atau Malang, Jember hingga Ketapang. Kita akan tunggu keberangkatan kereta api komuter dari Stasiun Wonokromo ini. Stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api lokal KRD atau kereta api komuter ini telah sampai di Stasiun Surabaya Gubeng. Saya turun di Stasiun Surabaya Gubeng dan akan hunting di JBL 8 Stasiun Surabaya Gubeng. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Surabaya Gubeng. Oke, terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini.